Sama ayam 15.000. Sayur punya sendiri. Masakan ala Sunda. Sebenarnya saya jarang makan di luar sana karena saya lebih suka masakan rumahan ya. Hari ini justru banyak masak. Tapi ini kan lagi di luar, lagi di Cihampelas Walk ya. Jadi tadi kan jam 6 sore terdengar tadi azan maghrib. Jadi saya cari maghrib yang dekat dengan Cihampelas Walk. Ketika pulang sholat maghrib, saya lihat itu ada warung masakan Sunda. Karena saya lapar, ya udah deh singgah dulu di sini sebentar. Dan saya pilih itu menunya adalah menu ayam. Ayamnya tadi ditanya apakah maunya gorengnya kering atau goreng tidak kering. Saya pilih yang kering saja ya. Ya, kita tunggu dulu si A'anya menggoreng ayam. Wassalam. Mas, kalau ini berapa satu, Mas? Apa? Ini jagung, 1.000 jagung. Tahu? Tahu. Ini makan ya? Duduk situ ya, nenek yang angkat kasih dulu. Cukup.
September bulan depan. Masih bulan. Ya. Satu-satu atau? Iya sih mas itu. Itu ngambil tiga macam sayuran. Sayuran yang pertama itu selada, tapi bukan selada air ya. Saya nggak tahu nama seladanya apa ya. Katanya selada bokor apa gitu tadi ya. Terus yang kedua itu adalah sayur wortel. Tumis wortel tapi airnya menggenang gitu. Saya nggak tahu apa itu. Kemudian pucuk peranci. Pucuk peranci itu dibikinnya seperti apa yang sambal Medan itu ya, yang di apa nama, tapi kok aneh juga ya, di kayaknya warnanya tuh agak agak gelap. Saya nggak tahu karena apakah dia pucuk perancinya itu yang warnanya emang gelap atau emang dikasih dengan bumbu-bumbu tertentu sehingga dia warna airnya itu agak menghitam gitu. Ya, yang namanya sayur ya tentu menyehatkan. Pokoknya saya suka makan sayur gitu. Terus tadi ya, ayamnya tuh digoreng kering, enak. Terus sambalnya itu saya nggak tahan, pedes banget. Katanya itu ada cabai level berapa gitu. Kalau kita terbiasa, kalau orang Sumatera kan biasanya kan dia cabai merah keriting gitu kan. Mereka tuh cabainya cabai gede gitu. Jadi kayaknya dibikin apa lagi, dibikin mentah gitu di apanya. Tadi kan sambal itu dibuat dicobek. Saya coba dikit aja, pedesnya luar biasa. Jadi saya nggak banyak-banyak ngambil sambalnya. Ya secukupnya saja. Tapi yang pasti enak deh. Ayahnya kerja? Iya. Oh, berapa lah? Kerja di Cirebon. Oh, jauh? Iya, lagi di Mesir Cirebon. Ibunya kerja di Cimahi. Jauh? Dia tadi masuk siang, malam pulang. Beria! Tomatnya kalau di Cirebon sekali sebulan lah pulangnya ya? Enggak, dua seminggu sekali pulang. Tiap hari Jumat pulang. Kan libur Jumat Sabtu Minggu. Berapa orang anak A? Saya punya anak dua. Anak A yang laki-laki atau perempuan? Yang saya laki-laki itu mainnya perempuan. Yang tadi anak saya yang laki. Cuma dua saya. Apa-apa? Mau Mimi? Mimi dulu, Mimi dulu. Oh, yang laki masih sekolah? Yang laki masih sekolah? Enggak, udah beres. Udah kerja. Bantuin. Lagi enggak kerja. Lagi enggak kerja, lagi males. Mas. Lagi di rumah. Bantuin akan. Ini daun apa sih namanya, ah? Hah? Saya sering lo makan ini. Selada? Silakan. Selada? Ini. Hmm. Bukan. Bukan selada, ini. Selada yang satu lagi. Selada bokor di satu mah. Itu sama sambal oncom teh enak. Selada mah ya, itu sama selada juga. Sama selada. Selada bokor namanya. Selada bokor. Iya. Adanya di sini aja kaknya ya. Ada di Sumatera nggak ada kaknya. Oh nggak ada. Nggak ada. Selada bokor. Gampangnya, ini juga. Nanamnya juga gampang.
Aduh. Selatan air, selatan Depor. Ayo. Mau yang mana yang ini? Mau dibawa kemana? Demikianlah isi konten YouTube saya pada kesempatan kali ini, kuliner masakan Sunda. Mungkin bagi para viewer yang pengen sesekali coba masakan Sunda, boleh dicoba ya. Pokoknya sehat karena banyak sayurnya. Cuma jujur aja sambalnya emang rada pedes. Jadi bagi yang baru coba sekali mungkin ya, kurangi aja sambalnya mungkin ya. Oke, sampai jumpa di kesempatan lain dengan konten-konten berikutnya. Jangan lupa komen, like, subscribe bagi yang belum, agar channel David Yavis itu makin berkembang. Itu barusan coba makanan Sunda di gang sempit dekat jam Plaswak. Tadi habis sholat maghrib, rupanya nampak ada rumah makan Sunda, jadi coba.